import ekspornya terus pergi jalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera teman-teman media cetak elektronik. Tadi rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex. Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Dan yang kedua tentu dibahas terkait, saya laporkan terkait dengan perundingan EU-SEPA, di mana masih ada tiga isu, tetapi yang terutama terkait mengenai transmisi elektronik, perpajakan transmisi elektronik. Arahan beliau ini supaya segera diselesaikan, supaya ini bisa ditandatangani. Karena ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama 7 tahun, dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan. Nah, kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Demikian. Untuk cerita, apakah pemerintah akan memberikan dana talangan, Pak? Nanti dilihat dulu, karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator, dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator. Nah, itu nanti tahap berikut. Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa import ekspornya bisa terus berjalan, dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import ekspornya terus pergi jalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Nah, itu tahap berikutnya. Ya, terima kasih. Apakah bakal ada penyaluran kredit perbankan juga ya, pakai tekstil? Sekarang kan status daripada kreditnya terhenti karena situasi perusahaan posisinya pilot. Terima kasih. Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja. Ya, tadi kita rapat dengan Pak Presiden, ada tadi juga teman-teman lihat ya, ada Pak Erlangga, ada Pak Bu Sri Mulyani. Jadi kita membahas tentang ekonomi ya. Dan memang salah satunya itu adalah tentang Sritex. Ya, salah satunya. Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang Sritex, pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap ya, tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi ya, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya begitu ya. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhak, dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Jadi kalau dari pemerintah seperti apa, Pak? Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya. Kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketenagakerjaan ya, untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang. Dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk ke sana. Dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik. Jadi tadi belum ada laporan? Tidak ada, tidak ada. Dan kita monitor itu, dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 tenaga pengawas ketenaga kerjaan. Ya, jadi
komunikasi, koordinasi pengawas tenaga kerjaan dengan dari dengan manajemen Sritex juga baik, Pak. Kalau sampai terpaksa gitu, Pak. Tidak, ini kan nanti ada proses kasasi nanti. Apa ya. Yang disiapkan? Tadi kalau yang disiapkan lebih kepada aksi korporasi ya, nanti tentu saya nggak tahu tadi Pak Menko apa tadi yang disampaikan dan Bu Sri Mulyani. Saya lebih concern terkait dengan memastikan bahwa hak-hak ya tenaga apa pekerja bekerja tetap tenang, bahagia dan semua hak mereka terpenuhi. Jadi tidak boleh sampai kemudian isu ini mengganggu mereka dalam bekerja. Aksi korporasi yang Bapak maksudnya sama pemerintah maksudnya? Nanti mungkin apa Pak Menko atau Bu Sri Mulyani nanti yang mungkin menyampaikan. Ya. Pak, ada lagi? Jadi, kenapa sih pemerintah sangat besar di Sritex? Apa karena ini padat karya? Iya, itu salah satu tentu. Teman-teman juga harus paham, ini kan kita berada di awal pemerintahan ya. Ya, tentu kita ingin startingnya ini adalah baik, gitu ya. Dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan ya isu yang macam-macam yang kemudian membuat ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Cukup? Iya, belum UMP. Jadi UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya. Kita menunggu menunggu perhitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar dan nanti dari situ kami akan koordinasi, kita akan rapat solusinya seperti apa nanti. Yang jelas selain dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan itu besok insya Allah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana sih? Kenapa? Kita nggak bicara diselamatkan apa enggak ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang masih berjalan apa sebenarnya. Jadi kita bukan. Kalau bahasanya diselamatkan artinya memang ada isu dia tidak akan diselamatkan. Sekarang proses kemarin Pak Wamen produksi berjalan, nggak masalah. Ya, jadi kita ini baru dalam proses hukum, gitu ya. Baru ya, yaitu kan ada kasasi dan seterusnya. Jadi mohon tidak ada isu terkait tentang PHK ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan, gitu ya. Karyawannya juga senang, gitu ya. Dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat Sritex. Cukup? Ah, itu coba dikaji. Itu beda, dua hal berbeda itu, ya. Bukan ya. Jadi ada ya, silakan nanti di beberapa di berita itu sudah cukup jelas sebenarnya. Cukup? Makasih banyak.